materi yang kita pakai adalah bahan bonsai bungur tuh, ciri-cirinya. Kita bikin gaya niagari. Oke. Jadi yang baru mampir silahkan komen sebanyak-banyaknya. Kalau ingin bertanya silahkan juga komen sebanyak-banyaknya. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel YouTube OJM Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat gaya bonsai neagari atau exposed root dengan bahan material bungur. Oke. Semoga menginspirasi. Salam kreatif. Sesuai tadi, kita rapikan dulu akarnya supaya terlihat rapi memakai tang. Jadi kita rapikan dulu memakai tang. Setelah dirapikan seperti ini, kita seleksi akarnya. Kita seleksi cabang yang tidak diperlukan. Seperti ini, kita buang cabang-cabangnya. Itu. Dan kita buang juga biar menjadi karakter yang sangat cantik seperti ini. Oke, step pembuangan pertama. Dan kita setelah menemukan tipnya, menemukan gayanya, gerak dasarnya, kita keluarkan dari potnya. Oke. Kita keluarkan, kita lihat akarnya karena mau dibuat ekspos. Bukan lagi subur, sampai tembus ke bawah. Kita lihat, lumayan. Akarnya kita rapihkan. Akar yang tidak terpakai kita seleksi. Mungkin seperti ini ya. Kita hancurkan dulu. Kalau tidak dihancurkan tidak terlihat mana pengarahan akar yang bagus. Nah, ini ya. Kita susun, kita rapihkan seperti ini. Step kedua, kita tanam di pot ceper yang super ceper seperti ini. Jadi kita susun. Kita susun. Susun serapih-rapihnya supaya akar ini kokoh. Seperti ini.
Bungur senang sekali dengan media tanam yang sangat padat. Jadi kita pakai tanah. Tanah untuk memadatkan. Wah, ada cacing. Ini jadi kalau kalian yang mau menanam bahan bonsai bungur, usahakan tanahnya itu padat, jadi dia tidak terganggu seperti ini. Oke, setelah ini kita pindah ke poteng ceper, kita bentuk tangkai dahan. Kita lilit di sini. Seperti ini. Nafas belum saya potong karena ini belum memenuhi kriteria saya. Jadi biar agak besaran sedikit. Penting kita bentuk dulu. Ini kita bentuk atasnya. Kalian bisa lihat. Kita bentuk atasnya ini. Seperti ini. Oke, cukup oke seperti ini karena apa? Ini punya satu cabang, mungkin tadi potong ini cuma untuk gerak dasarnya saja. Itu. Tuh. Jadi ini kita biarkan dulu. Panjang besar. Ini cuma gerak dasarnya, penting ini gayanya kayak Neagari expose fruit. Oke. Selamat mencoba. Semoga menginspirasi. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.